Penduduk di Felda Prasu mengharapkan kerajaan mempermudah dan mempercepatkan pelaksanaan rumah bagi generasi kedua. Selain menaik taraf infrastruktur jalan ke Felda tersebut. Nenek gini nenek oyaknya sebabnya bagi kita orang tua ni tak ada bagi budak-budak generasi kedua dia naklah macam rumah ke rumah tu tak apalah rumah nombor dua dah rumah kita nak tanah. Tanah maknanya boleh tanah sikit tu dia boleh buat rumah. Kalau tak dengan gerai lah selalu dah dak. Apa tu? Maknanya kalau dia ada tanah, tak boleh buat, tak boleh lah buat dengan duit sendiri pun boleh minta PPRT ke, bayar ansuran mesra rakyat ke. Jadi pakcik tengok lah ni, perlu ke di Felda ni, utama sekali generasi kedua. Tapak rumah generasi kedua. Kita perlu itu lah. Jadi kalau itu tak ada lah. Utama sekali ya. Pasal ni anak-anak generasi kedua ni kadang duduk dengan mokok ni. Generasi kedua ni memang tak ada rumah. Ada siapa satu rumah tu dua pasangnya keluar dua tiga kelaming anak-anak terpaksa tinggal dia satu bumbung yang sama. Nah, bermakna faktor tu pelbagai lah tak mampu, tak ada tanah, banyak kepada kerja ladang. Juga lebih kerja sendiri, meniaga pun ada. Macam-macam lah. Bekerja ladang dengan Felda pun ada, potong sawit, bawa lori. Mana-mana rencangnya. Jadi besar harapan generasi kedua supaya Felda dapat melaksanakan. Felda Prasu merupakan satu-satunya tanah rancangan Felda dengan 1,731 pengundi. Sementara itu, calon BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani memaklumkan beliau sedia maklum dan akan mengangkat perkara berkenaan kepada pihak terlibat. Bagi saya, kita perlu mengangkat isu ini dan saya percaya bahawasanya pihak Felda maupun pihak kerajaan amat prihatin. Ini adalah keperluan. Keperluan yang orang kata keperluan utama, utamanya kepada generasi baru, generasi kedua maupun ketiga. Dan di pihak saya, saya akan terus mengangkat dan mengutarakan isu ini kepada pihak yang berkenaan dan terpulalah kepada pihak mereka. Tapi dari segi mendesak, saya akan terus menjadi pendesak bagi memastikan keperluan ini akan berjaya dilaksanakan.